ini kan saya katakan tadi, permasalahan bukan hanya ada uang, ada bahan bangunan kita bangun juga. Tapi kita sama masyarakat dan juga dunia, kita perlu sosialisasi. Makanya saya minta kepada masyarakat Kota Medan bersama-sama, kita sama-sama menjaga kawasan heritage kita ini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gubernur Sumatera Utara panggil Bobi Nasution soal pelanggaran PPKM di Kesawan City. Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi memanggil Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution untuk meminta penjelasan ihwal Kesawan City Walk yang abai terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro di tengah pandemi virus corona. Soal pelanggaran PPKM Medan hari ini dirapatkan dengan Kota Medan. Mengenai itu akan kita pertanyakan kenapa, kata Edi Ramayadi di Rumah Dinas Gubernur Senin 19 April. Edi juga menyatakan Pemkot Medan sebagai penyelenggara akan diminta bertanggung jawab. Edi juga menegaskan aturan PPKM Mikro dibuat agar dipatuhi termasuk oleh Pemkot Medan yang mengelola Kesawan City Walk sebagai pusat kuliner. Penyelenggaraannya sebagai penanggung jawab karena aturan sudah dibuat. Aturan itu untuk dipatuhi, ujar Edi. Menurut Edi lagi, protokol kesehatan harus tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Edi juga berjanji akan terus mengingatkan Pemkot dan juga Pemkot bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir sehingga protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Edi pun juga berencana akan memperpanjang penerapan PPKM Mikro di Sumatera Utara sampai pada penularan virus corona bisa dikendalikan. Saya akan tekankan kembali sosialisasi dan edukasi itu. Rakyat sudah jenuh mengalami hal ini, rakyat perlu mencari nafkah. Tapi saya tetap mengingatkan pada bawahan saya, khusus pada kabupaten kota, camat sampai kepala desa, bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Tetap harus diwaspadai, salah satunya obat COVID adalah penerapan prokes. Diketahui bahwa Wali Kota Medan Bobi Nasution menjadikan kawasan Kesawan City Walk menjadi pusat kuliner. Kawasan Kota Tua itu digadang-gadang akan menjadi The Kitchen of Asia. Kesawan City Walk merupakan bagian dari sejarah Kota Medan yang berada di pusat kota. Ini akan menjadi entertainment yang dapat menambah nilai kuliner tersebut. Karena itu pada hari ini kita branding kuliner sebagai The Kitchen of Asia, ucap Bobi. Namun kawasan pusat kuliner tersebut malah menuai sorotan. Pasalnya lokasinya itu menjadi tempat kerumunan sejak dibuka oleh Bobi Nasution beberapa waktu lalu. Pengunjung yang datang tidak menerapkan protokol kesehatan, penanganan COVID-19 seperti tidak menjaga jarak. Selain itu jam operasional juga dipertanyakan karena tetap buka hingga pukul 12 malam. Sedangkan dalam aturan PPKM Mikro yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi, tempat usaha hanya boleh buka hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kesawan City telah melanggar protokol kesehatan, Edi Ramayadi panggil Bobi Nasution. Gubernur Sumatera Utara akan bertemu pemerintah Kota Medan untuk membahas terkait kerumunan di Kesawan City yang viral di media sosial. Diketahui kawasan Kesawan City dijadikan oleh Wali Kota Medan menjadi salah satu pusat jajanan kuliner melalui program The Kitchen of Asia. Edi Ramayadi mengatakan pada hari ini Pemprov Sumatera Utara akan memanggil Wali Kota Medan Bobi Nasution terkait dengan kerumunan tersebut. Tak hanya itu, lokasi operasi juga melewati batas operasional sesuai dengan ketentuan PPKM Mikro yang diberlakukan di Kota Medan. Pada hari ini, dirapatkan dengan Kota Medan terkait hal tersebut. Akan kami tanyakan kenapa bisa terjadi, tentu penyelenggaranya harus bertanggung jawab. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi, ucap Edi. Edi juga mengatakan saat ini angka penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, masih belum bisa dikendalikan. Total akumulasi penderita COVID di Sumatera Utara saat ini sudah mencapai 15.000 kasus. Untuk itu, Edi mengatakan kebijakan PPKM di Sumatera Utara akan kembali diperpanjang sampai penyebaran bisa dikendalikan.
Saya juga tetap mengingatkan pada unsur bawahan, terkhusus pada kabupaten kota, camat, kepala desa, bahwa COVID belum berakhir. Untuk itu harus tetap waspada. Seperti diketahui, Kesawan City Walk diresmikan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution pada 28 Maret. Bobby berharap KCW atau Kesawan City Walk menjadi The Kitchen of Asia. Ia memadukan dua potensi, yaitu wisata kuliner dengan nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam bangunan tua kawasan Kesawan.